Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis kewirausahaan yang saya adakan, yaitu bakul siacan. Inilah produk yang kami tawarkan. Inilah logo dari bakul siacan. Bakul siacan merupakan sebuah usaha nasi kotak yang kami sajikan dengan 3 varian menu yang bisa kalian rasakan. Seperti nasi ayam mentega, nasi ayam lada hitam, dan nasi ayam sambal mata. Inilah berikut menu yang kami berikan. Dari nasi ayam mentega, nasi ayam mata, serta nasi ayam lada hitam. Target market bakul siacan adalah laki-laki dan perempuan berusia 12-50 tahun, para penyuka makan varian ayam, pelajar yang masih sekolah sampai kuliah, serta perkumpulan yang suka mengadakan acara. Jadi bakul siacan kita jual juga nih, kita kepada customer tuh yang suka adain acara, arisan, jadi dijualkan kayak partai besar gitu. Product distribution dari bakul siacan. Saya mendapatkan produk kami tuh mudah banget sih, tapi kita kayak belum ada di Grab ataupun di Gojek. Jadi kita kalian bisa follow dari Instagram kami dulu, bakul siacan. Terus kalian bisa minta kami melalui Instagram ataupun dari nomor kita tertera ada di bio kami, kalian bisa chat lewat itu. Product proportion dari bakul siacan. Tenang, kita tuh selalu menggunakan bahan baku yang fresh serta bersih karena kita menggunakan tata cara masak yang sangat higienis serta memiliki beragam makanan yang lain yang disajikan. Tersedia garansi produk, dia customer mengharap bakul siacan nih ayamnya gak fresh banget ataupun kayak wah ada kotoran, kita bakal ganti uang customer full banget serta memiliki sambal mata yang khas Indonesia, memberikan sistem yang mudah untuk semua yang ingin beli reseller di tempat kami. Social impact bakul siacan. Kosen penjualan kami utama adalah dari sistem kemitraan reseller dan agensinya dapat menjadi peluang penghasilan bagi usaha kami. Untuk daging ayamnya, kita membeli daging yang fresh, partisipinya serta bahan baku lainnya yang kami sediakan dengan baik. Melestarikan sambal khas Indonesia yaitu sambal mata. Visi dari bakul siacan. Membuat nasi kotak ini menjadi nasi kotak yang disukai masyarakat dan dicintai oleh masyarakat seluruh kota DKI Jakarta ini. Menciptakan nasi kotak ini disukai oleh para pencinta ayam dan serta para generasi muda. Membuat nasi kotak yang enak, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Di sini saya tidak sendirian karena saya dibantu oleh teman-teman saya yang lain. Dan saya sendiri adalah Yunita dan saya bersama teman saya Febriana, Stephanie, dan Agung. Nah, berikut adalah presentasi saya tentang bakul siacan. Sekian dan terima kasih.